Hai, kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan, dan ya, selamat datang di Tuber Tutorial Server, anjay. Dan ya, di video Tuber kali ini, aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua tuh gimana caranya kalian membuat cara membuat seperti di Sunset SMP itu yang kalian bisa naik unda orang atau kalian bisa gendong orang, ya seperti itulah ya caranya, oke? Okay? Dan ini sebenarnya caranya sangat simple dan ya semoga kalian bisa mengerti dan langsung aja kita mulai dan let's go. Nah, oke. Okay. Di sini kita itu membutuhkan beberapa hal. Yaitu pertama, tentu saja kalian itu membutuhkan sebuah server ya. Ya, kalian bisa bikin server sendiri dari PC sendiri atau kalian pokoknya banyak caranya untuk kalian itu bikin server. Salah satunya juga kalian bisa beli. Bang, beli server di mana, Bang? Tentu saja di JazzShop. Link di deskripsi, kalian langsung tekan aja, oke? Okay? Oke, okay, kalau kalian udah punya server ya, selain kalian beli, kalian juga bisa pakai Atornos kayaknya. Kalian juga bisa pakai Atornos, itu gratis. Kalian tinggal cari aja Atornos, kalian bisa cari Atornos di Google. Terus kalian tinggal buat server di sini. Itu gratis dan aku rasa bisa juga untuk bikin cara buat ngegendong orang lah pokoknya. Di sini kita tuh butuh plugin yang namanya itu Gesit. Nah, Bang, kok Gesit, Bang? Bukannya Gesit itu untuk seed sama lay? Oh, no. Anda tidak tahu ya. Kalau di Gesit itu sebenarnya bisa. Kalian tinggal install plugin namanya Gesit ya, terus kalian udah kalian tinggal install aja, kan download now. Nah, kalau udah kalian download, kalian tuh bisa ke server kalian, terserah kalian mau pakai apa, yang penting itu di server. Nah, itu kalian tar ke bagian plugins, terus kalian tinggal masukin aja pluginsnya. Cara masukin plugins ya udah kalian tinggal ini dia pluginsnya, misalnya kalian tinggal drag boom masukin sini ya, pokoknya begitulah ya. Nah, kalau udah ada kalian tinggal restart server kalian ya, kalian restart server kalian dan mari kita restart servernya, let's go. Nah, kalau servernya udah di restart, entar bakal muncul folder yang namanya Gesit. Ini folder Gesit ini nih. Nah, di sini kita ada beberapa hal yang harus kita ganti ya. Kalian tuh ke folder Gesit terus ke config.yml. Nah, di sini itu ada ya, kalian cari itu di bagian seed. Nah, ini nih player seed, allow player seed on player. Nah, ini kalian tekan. Ini kan false nih. Ganti true dong. Nih, defense weather artinya itu kalian bisa set di orang lain pokoknya ya. Kalau udah tinggal save konten, sudah jadi. Kalian tinggal restart lagi servernya dan ya. Kalau udah kalian restart servernya, kalian tinggal masuk ke servernya, oke? Okay? Mari kita join ke Minecraft. Let's G. Ya, nih aku udah masuk di Minecraft ya. Nih si Oli sebenarnya bro ya. Ini aku tadi udah nge-record tapi tidak kerekord. Ya, oke. Okay. Nih udah ada si Oli. Hal yang harus kita lakuin pertama itu adalah kalian itu bikin garis miring sheet toggle. Nah, kalian bikin tuh sampai tulisannya seperti ini. You can now sit down again by clicking. Pokoknya you can now sit down by clicking. Kalau udah ada itu, kalian bisa ya, kalian udah bisa, men. Kalian tinggal pokoknya udah ada player deh, kalian bisa tinggal klik kanan. Udah naik, bro. Apa anjir, bisa gini doang. Kalian bisa naik ke semua player, kalian tinggal klik kanan ke kepalanya. Kalau mau turun ya tinggal save snake. Udah jadi, bro. Easy banget. Mari kita coba di POV-nya si Oli ya. Nah, ini aku udah pakai akunnya si Oli. Parah, kita bisa naikin anjir. Mari kita getoin kepalanya deh. Ah, what the fuck? What the hell? Mari kita bawa dia ke air. Mari kita berenang coba dah. Berenang coba. Gila, Oli kuat banget, parah Oli. Ya, seperti itulah caranya kalian bisa membawa orang ya pakai plugins Gesit, bro. Sangat ejet. Ya udah, caranya begitu doang. Nah, cara turunin playernya kalian tinggal shift lagi. Udah, dia langsung turun. Ya, begitu doang, men. Sangat easy peasy. Ya, mungkin videonya sampai segini saja. Terima kasih yang kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Sorry kalau misalnya penjelasanku itu agak ribet atau kalian itu nggak ngerti ya. Pokoknya kalau nggak ngerti, kalian coba nonton lagi. Dan jangan lupa join Al Galaxy karena itu server Discord paling mantap sedunia. Itu suara motor. Fuck! Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian ada saran untuk tuber selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kenapa aku ngomongnya dua kali, nggak tahu. Udah, pokoknya langsung aja. Bye-bye.